Halo, kembali lagi bersama Ayu Cika Mansur. Allahumma sholli ala sayyidina Ponorogo dan Mas Redika Nong channel. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment dan subscribe ke channel di channel Yusika Ponorogo dan Redika Nong dan Ayah apa? Ambiar. Ayah Cika Mansur di Ponorogo. Oke, jangan lupa. Oke, kali ini Mas Yosika tampil di mana ini, Mas? Lagi tampil di tambang gunung Ponorogo Timur sendiri. Gunung apa desa, Mas? Ini ya, awalnya kayak Neng Malang, tapi pedesaan. Tapi sangat seger sekali. Oke. Di sini fansnya banyak banget ya, Mas ya? Banget. Mawon juga ada. Oke. Kali ini saya akan Q&A sama yang kabarnya mantannya Kak Yosika. Langsung diem dia. Sebenarnya mantannya sebelah aku, yang ini. Apa yang ini? Iya. Atau yang ini? Iya. Yang mana? Mantannya Urul, mana mantannya Urul? Mantannya Urul ya. Semuanya pacarku kan, gak ada yang mantan. Kenapa? Kenapa wajahnya langsung berubah? Malu dia. Oke. Ada mantannya Kak Yosika apa bukan? Alhamdulillah. Coba tebak, aku mantannya Kak Yosika bukan? Miras mirus perkenalan. Kayaknya Yosika gak mau sama Kak. Langsung Pak Lurah Anyar. Cocok atau gak? Pilihan boleh berbeda. Atau ya? Kalau jangan dua lupa, ada satu, ada dua. Sekarang adanya tiga. Persatuan. Ke channel Ayah Cika Mansur Jadil Ponorogo. Pramilo, Jumaten, Pak Lurah. Oke, kita akan tanya sebelah saya ini. Banyak. Memperkenalkan diri dulu boleh? Iya dia pergi. Udah, aku mau wawancara seseorang yang sangat spesial dulunya dan dia langsung pergi. Biar aja. Oke. Gimana Kak? Perkenalkan diri dulu. Nama? Nama saya Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya mana? Alhamdulillah rabbil alamin. Belum kawin. Kalau di KTP belum kawin ya. Mantan kekasihnya Mas Yosika apa bukan? Bapak Sang Muspika, Taman Buddha, kalau saya mau mantan, takutnya dia gak ngakuin. Beserta jajaran pun, ingkang kami hormati. Oh ya, minta foto ya. Ingkang kalau hormati, ini jembatan sedaya kepala desa, sekecamatan Buddha, lah sedaya perangkat desa tambang, sedaya tokoh masyarakat, kamu undangan sedaya ingkang kalau hormati. Saat ini pun, monggo sarang-sarang buat dari akan mencatatkan pucuk telah bukti syukur semata nasa dalam Allah SWT sehingga em dan sonten kuniko kelolaan panjenengan sedaya sakat maka jadi sebenarnya tuh pernah ada kata menembak atau enggak dari Mas Yosikanya aku lu kekalai pun salawat salam tetap untuk jumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi tuntunan umatipun saking zaman jahiliyah tumuju jamaah Islamiyah zaman ingkang kula panjenengan alami wekdal dalem menika lan kita antu syafaat utawi pitulungipun benjang wonten ing yang mulia amin Allahumma amin. Ingkang salah jenggo inggih menika kula matur suwun sanget atas rawuhipun para bapak ibu sedaya. Gua pilih anggai kalau nampi rawuh bapak ibu kuaka saking Kapolres kirang sami kawes puna pake wawun iki mergo saking kita harus menghargai fans dari kecil maupun besar saking segi papan lambangan pun kalau atas nami kepala desa tambang pulau nyuwun tadi udah sampai mana pertanyaanku ateng ibu gimana mbak tadi pertanyaannya dan kang salah jenggo ini ngoplo mati sampai mana tadi atas dukungan pun kamu lupa dan sengkuyongan pun saking bapak Kapolres bapak Kapolres
Ibunya ini juga pemalu juga. Sama, biasanya malu-maluin sebenarnya. Iya, ini kok kerjasama ini pun saking saking. Iya, jadi ini tuh sebenarnya bisa dikatakan kawontenan mekaten. Apa ya? Para menigo mungkin lebih tepatnya anggane pun apa? Silaturahmi pun antara pun desa tambang sambuan kali bapak kapolres sambuannya Mas Josika tapi dulu langsung saya ke langsung nanti nyebar di YouTube suaminya marah ya emang salah sebut ini berarti kalau terakhir kembali bapak kapolres Mas Josika saat dulu dan saksinya itu adalah saya keadaan desa tambang saya dulu macoblangnya tapi dia gak jatuh masalah menopoknya mohon sangat kondusif sangat aman tertib tahun berapa Pak? Dekat sama Mas Josika tahun berapa? Tahun 2014 tambang, 2014 langkung terus saya ditinggal menikah gitu ya kabarnya ya hukum-hukum Pramlim Makatan saya menikah Ibu Kapolres Bapak Mas Josika ditinggal menikah duluan sakit itu pasti ya takkan tali silaturahmi karena lebih sakit masyarakat di saat tambang menjalin hubungan yang Bapak Kapolres gak ditembak-tembak ada curhat ya jadi mungkin Mas Josikanya Tapi bentar ya mau dicek kata-kata pada sini kok angel ngoten. Kami mengatakan kalau nyuwun kami jatuh sukun saking Bapak Kapolres bermenika pripun langkah-langkahipun masyarakat Desa Tambang. Terus sekarang hubungannya sama Kak Yosika seperti apa? Sangat lancar. Pripun langkahipun kula nyuwun langkahipun saking Bapak Kota Ibu Kapolres Pondroso. Sahabat sobat. Amargi napa? Oh. Keadaan masyarakat. Ya, yang penting kan enggak berantem ya, Kak ya. Tapi kayaknya keduanya udah sama-sama move on apa belum Kak? Saya ini biar pesan Bu. Nggih. Enggak tahu kalau mau pesan udah tapi biasanya pesan. Biasanya ketemu gitu suka ingat-ingat. Itu sangunya buat telas. Lah belum mengatur kalau mau bahaya ini kalau TLBK. Saya ingin Bapak Kapolres. Pripun langkah-langkah itu jadi itu adalah bentar deh ada foto lagi. Wonten berjalan Pak. Amargi masyarakat kula niku pun karena sangat pada sim niku pun wasul lawang sawah atau ping jadi itu tadi adalah apa ya namanya? Amat itu masyarakat desa kami membutuhkan sangat. Niku kang sabab nyai kang sabab malih kalau nyuwun dukungan pun bapak kapolres malih. Jangan lupa. Saking bapak kak samsat. Buat menawi keparang samsat keliling lo diperawakan duki ketapangan budak. Oke. Okay. Itu tadi adalah jam-jamnya Pak Kasih duki ketapangan bulung. Siapa sebenarnya mantannya Kak Yosika? Siapa sebenarnya sabuannya Kak Yosika? Dan siapa yang sebenarnya enggak dibutuhin banget sama Kak Yosika? Usahakan ketapangan budak. Enggak dibutuhin banget sama Kak Yosika. Ini samsar keliling buat ketapangan budak. Usahanya banget. Kocok. Katanya ini kok usulah itu dari masyarakat Desa Tambang. Gimana? Gimana? Khususnya dari kepala desa 6 jadi desa sekecamatan kan banyak banget nih yang tanya enggak kula selaku makaten niku banyak banget yang tanya nih sama desa Tambang Romawon niku nggih sebenarnya hubungan itu sama Yosika itu seperti apa masalah sim ngaten-ngaten wau kali masalah dulu kan udah pernah gua tahu tuh pernah wawancara sama Kak Yosika jadi saya sama Kak Yosika makaten ingkang kula usulaken meneng para bapak ibu sang kapolres ampun kula kali punya saudara-saudara nggih kula boten pelestari budaya gitu jadi yang sebenarnya ayah ini malah jadi macublangnya dulu matur suwun sangat atas dukunganipun dan bantuanipun jadi saking bapak-bapak Kapolres saking ibu Bayangkari ulang kemarin ingin menempat ibu Bayangkari ini sampun membantu masyarakat di saat tempat ingkang pirang mampu ingin menempat saking sembako saking tokoh ulama agama milik ibu kali ini santunan bukan Al-Quran ingkong bro atas nama kepala desa Tambang oke, next saya akan DNA lagi.
nanti kita akan cari siapa yang selanjutnya pengennya untuk dikirakan langsung di komen di bawah ya, pengennya ayah menanyakan apa ke siapa. Oke, terima kasih semuanya yang udah menyaksikan, jangan lupa komen pengennya ayah mau wawancari siapa. Oke.